soalan kaifa i'tiqadu bil bagaimana keyakinan engkau dengan hisab jawaban a'taqidu aku meyakini an Allah subhanahu wa ta'ala akan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayyaj nasa ayyaj ma'a ayyaj ma'an nasa bahwasanya Allah aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan orang-orang ilal -orang, mahsyarika mahsyar yu'asimu ya sudah dikumpulin tadi kan digiring ke mahsyar bangkit dari kubur lalu digiring ke mahsyar satu tempat yang luas lalu Allah hisab kullu wa'idin akan setiap orang wa yukarriruhu ala ma fa'ala min khayn aw syarrin dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang sudah mereka lakukan apa yang pernah mereka lakukan min syarrin aw khayrin baik daripada berupa kebaikan ataupun keburukan dan ditetapin semua ini, ini yang berbuat kebaikan ini yang sudah berbuat keburukan wa tashhadu 'alal ja'idina jawari'um dan bersaksi atas orang-orang yang mengingkar oleh anggota tubuh mereka ya yang jadi saksi anggota tubuh mereka sendiri bukan orang lain yang jadi saksi anggota tubuh mereka sendiri tangannya bersaksi kakinya bersaksi semua anggota tubuhnya bersaksi Mulut enggak bisa bela diri. Wa tazaharu lil kulli ihum Dan tampaklah bagi semuanya itu oleh aib-aib mereka. Tampak semua. Siapa yang berbuat aib di dunia tampak semua. alaihimul dan berdiri atas mereka hujah-hujah. Ya. Artinya apa? Tetap alasan untuk menyiksa mereka. Jadi alasan untuk menyiksa mereka itu tetap kokoh berdiri. Dalilnya ada semua, jelas. wala yubqi lahumul uzru min mahajjatin ya tidak mengekalkan bagi mereka oleh uzur dari perujahnya maksudnya apa tidak ada alasan untuk membela diri enggak ada alasan untuk membela diri semuanya tampak jelas famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara maka siapa saja yang melakukan seberat biji zarah suatu kebaikan maka dia akan melihatnya sekalipun seberat biji zaro biji zaro itu zarotin itu adalah kata yang paling kecil jadi kata yang digunakan untuk hal yang paling kecil sekalipun kecil perbuatan baik kita ya roh dia akan melihatnya lagi kita berada di jalan ada batu kecil segini takut nanti orang injek akan terkilir kakinya atau motor atau sepeda atau ongkong-ongkong atau nenek-nenek takut keinjak kakinya sakit kita singkirkan itu kita buang itu pun akan ditulis ya rohuk. dia akan melihat itu khairan itu berupa kebaikan kita enggak mau mengatakan sesuatu kepadanya kenapa takut hatinya sedih khairan ya rohuk itu juga kebaikan dia akan lihat itu kebaikannya dia nggak mau katakan ini kenapa takut nanti hatinya cemas khairan ya rahu itu adalah kebaikan dia akan melihatnya itu dia tidak mengatakan ini kenapa takut hatinya akan sedih selalu khairan akan itu disebut Dia nggak mau katakan ini kenapa? Karena takut nanti merasa dia itu terhina. Khairan itu adalah suatu kebaikan ditulis. Dia menyampaikan ini kenapa? Niatan supaya orang itu sadar khairan. Ya Rahu. Dia katakan ini supaya apa? Supaya orang itu diberikan oleh Allah taufik hidayah khairan ya rohu. Itu kebaikan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dia nggak mau berbuat ini kenapa? Takut dicontoh. Orang enggak paham maksudnya apa. Takut orang mencontoh hal yang buruk. Khairan ya rohu. Itu kebaikan dia akan lihatnya sekecil itu. Hmm. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran dan sebaliknya siapa yang beramal melakukan seberat biji zarah ke keburukan akan keburukan maka dia akan melihatnya yarahu di jalan dia taruhin batu kecil dia taruh batu kecil biar orang ter menjek yarahu dia akan lihatnya Dia taruh balok di depan situ biar orang nginjek sakit biar orang apa gitu ya rohu syarran ya rohu itu adalah keburukan dia ngelihat satu kezoliman tapi dia biarkan saja kucing digebugin sama orang dia biarin aja syarran ya roh dia nggak mau Hentikan padahal dia mampu untuk hentikan itu adalah syaron keburukannya roh, apalagi ada orang digebukin, dibunuh, dimatiin. Padahal dia mampu untuk melakukan itu untuk mencegahnya, tapi dia biarkan saja. Apalagi sampai dia dukung kezuliman itu syaroh ya roh, yarahu ya roh itu juga keburukan bahkan banget sangat Ya rahu dia akan lihat itu walaupun dia enggak berbuat tapi dia mengiyakan apalagi sampai mendukung kezaliman ya rahu maka dia akan lihat itu dan lain sebagainya jadi sekecil apapun kebaikan jangan kita pandang remeh lakukan. Tasaddaq walau kita tamratin bersedekahlah engkau sekalipun dengan sebelah kurma. Apa pernah kita sedekah sebelah kurma? Tentu tidak ya. Tentu belum pernah kan ya. Artinya apa kita disuruh untuk berbuat kebajikan sekalipun sedikit, jangan malu. Dan tinggalkan semua keburukan berusaha dengan sungguh. Walaupun kita tidak mampu seluruhnya. Ya. Karena kita manusia mana enggak mampunya lupa. Kelupaan. Tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh biar bisa tinggalkan semua. Berusaha, 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 berusaha. Wallazina ja'adu fina lanahdiannahum Jangan katakan udah begini, saya udah begini, saya makanya tanya, jangan diam aja. Kalau kita nggak bisa bertanya, seperti kita mengerjakan soal susah ini, tanya kepada yang bisa, jangan diam aja. Jangan menang baik, ya. tapi tanya kepada orang yang bisa. Kok saya susah banget sih baca kitab nih, umpama. Tanya kepada yang bisa, jangan gengsian, tapi tanya. Kita punya sifat yang susah dibenahi, sombong, angku, ya. tidur mulu, umpama gitu ya. Susah banget baca kitab. Tanya kepada yang bisa. Jangan diam aja. Bertanya. Fasalu, fasalu, fasalu. Ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya. Amin yang ngerti. Jangan diam saja. Itu. begitu pula kita di dalam kita punya penyakit susah banget ini ada orang pernah bertanya dia pengen puasa ada orang bertanya ya pengen dia pengen puasa seperti seseorang itu dia bertanya pak ustadz bagaimana sih bisa puasa dia tanya kepada seseorang bagaimana supaya puasa bisa seperti kamu seperti inti ini. Bisa puasa begitu? Ya. Bertanya dia, kenapa padahal dia orang sudah lebih dewasa daripada yang ditanya? Tapi kenapa? Karena baik hatinya, pengen mendapat petunjuk bertanya. Ya. Jadi masalah dunia, masalah akhirat, kita nggak bisa bertanya, bagaimana caranya? untuk mengatasi ini. Nah itu tentang bagaimana etikot kita ya tentang ya dikumpulkannya nanti jasad-jasad dan akan dihisap lalu dikumpul di mahsyar lalu akan dihisap Memang kalau belum terjadi kita tenang-tenang aja sama dengan ujian ketika belum diuji kita tenang-tenang aja, ketika lagi ujian pusing, baru timbul penyesalan. Coba kemarin gue belajar gitu ya, menyesal itu adalah lagu lama. Coba kemarin gue belajar, jangan main-main. Nah, sekarang kita berbenah diri, bersiap-siap. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Amin. Kali